Hello, my friend. I am Elinte Magal. I am student of Taruna Papua Boarding School, Junior High School. I come from Tasinga Village. Tasinga is in Mimika. Mimika is in Papua. Papua is in Indonesia. Anak-anak itu usianya masih belia, belum dapat disebut dewasa, namun harus belajar mandiri. Rutinitas mereka sungguh berat, bangun jam 4.30 langsung mandi. Pukul 5 sudah berdoa pagi, lalu bersiap sarapan. Aktivitas kami di asrama sehari-hari, bangun pagi jam 5, doa berkumpul, doa bersama. Selesai doa bersama, kita kerja bakti. Habis kerja bakti, mandi, siap-siap, sarapan. Jam 6.45 menuju ruang kelas. Karena pukul 7 pagi, jam belajar harus dimulai hingga siang. Selesai belajar, pulang ke asrama, tidur siang, terus sore ada kegiatan sore. Sore hari ada kegiatan olahraga hingga pukul 17. Lalu dilanjutkan dengan istirahat hingga keesokan harinya. Itulah suasana tiap hari di Sekolah Taruna Papua yang berada di kawasan Timika, Kabupaten Mimika, Papua. Sekolah ini menampung siswa SD dan SMP. Sekolah dikelola oleh Lembaga Pengembangan Masyarakat Amunge dan Kamoro yang biayanya 100% berasal dari PT Freeport Indonesia. Sekolah Taruna Papua yang berpola asrama atau disebut dengan boarding school. Nah, sekolah kami memiliki 300 siswa dari jenjang pendidikan SD sampai SMP. Semua biaya oleh LPMAK yang tadi saya katakan bahwa lewat dana kemitraan dari PT Freeport Indonesia. Mereka yang bersekolah di sini berasal dari anak-anak Papua dari 7 suku di sekitar Freeport Indonesia, yaitu Amunge, Kamoro, Moni, Dani, Dama, Akari atau Me, dan Duga. Yayasan dan pihak sekolah yang aktif menemukan potensi anak-anak Papua ini. Mereka menjemput anak-anak dan membawanya ke asrama. Saat ini terdapat 360 siswa. Bulan depan ada tambahan 200 siswa baru. Di sini anak-anak dididik dari hal-hal yang dasar yang kelak menjadi bekal manusia dewasa seperti cara memakai sandal, sepatu, berpakaian yang rapi, makan pakai sendok garpu, hingga menempa karakter yang mandiri, optimis, dan kreatif. Di sini, sekolah gembira, bermain sembari belajar. This is the day that the Lord has made.